I don't know.
Iman nikmat Islam sehingga kita bisa bermuajah bersama-sama berkumpul untuk menyaksikan acara walimatul khitan dari putra bapak-bapak is dan ibu is. Salawat serta salam tak pula lah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semoga dengan salawat kita bacakan, kita akan diakui sebagai umatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama izinkanlah saya berdiri di sini untuk menyampaikan susunan acara pada malam hari ini, yang dimana tadi kita sudah menyaksikan bersama acara Damar Sewu dengan penampilan yang sangat bagus dari grup Damar Sewu Bapak Ibang. Nah, silakan untuk para nanti ibu-ibu yang putranya mau menanggap bisa hubungi Bapak Ibang. Kemudian acara yang berikutnya adalah pembacaan nadom dari kitab Hidayatus Sibyan yang akan disampaikan atau yang akan dilantunkan oleh anak-anak dari asuhan Bapak Nur Faiz, Ustaz Nur Faiz dan Ibu Vista. Untuk itu mari kita saksikan bersama acara yang ini. Dari adik-adik semuanya akan membacakan kitab nadoman dari kitab Hidayatus Sibyan. Monggo. Shallu ala Nabi Muhammad. Di dinat manuriro sama itu.
Ya, beri tepuk tangan kepada anak-anak telah membacakan kitab dari Nato Mahal kita yang tersedian. Beri apresiasi kepada anak-anak yang di depan ibu-ibu. Beri tepuk tangan yang keras. Ya, anak yang baik, anak yang soleh itu adalah doanya yang akan masuk pada orang tua. Ya, awaladin soleh, selain sedekah jariah dan anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua itu adalah amalan yang tidak akan pernah putus. Makanya untuk para orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, untuk selalu bimbing anak-anaknya, terutama untuk masalah mengenai agamanya. Ya beginilah untuk selalu membimbingnya, yaitu dengan cara memadrasakan anak-anaknya atau disuruh mengaji. Oke, terima kasih pada anak-anak. Silakan untuk boleh turun dari. Beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari anak-anak bimbingan dari Ustaz Nur Faiz. Semoga untuk kedepannya tahun berikutnya lebih heboh lagi, lebih meriah lagi, dan lebih hafal lagi dari hafalannya ya. Dan semoga anak-anak yang tadi dihafalin jangan sampai lupa. Oke, acara berikutnya yaitu penampilan dari Hadroh Ibnu Karamalang atau Hadroh Aziadah 2. Untuk personil diharap untuk naik panggung.